Bisa diangkat tuh. Wadidaw. Pancing mania. Penak itu pancingnya. Saya pancing, saya. Terima kasih kepada. Untuk pengelolaan seperti dikelola oleh remaja-remaja sini, untuk hasilnya ya sedikit disisakan untuk uang kas buat santunan kematian itu. Nah, sekitar satu dalam pemancingan satu minggu kira-kira 5 hari, satu minggu 5 hari. Sedangkan untuk peserta ya tidak bisa ditentukan, kemungkinan ada 15 orang, ada 10 orang gitu. Tetap hasilnya itu nanti dikelola oleh remaja. Setiap 1 kilo itu 25.000. Untuk 1 kilonya lele itu, setiap orangnya itu. Untuk sedangkan yang memancing itu apabila mendapat sekitar 4 ekor, 5 ekor enggak masalah. Tetap hasilnya tetap ikan lele tetap di sini. Sedangkan untuk selanjutnya tetap pintu yang tadi terkunci semua. Sedangkan untuk warga tidak bisa, kemungkinan tidak ada aktivitas mancing, tidak bisa masuk. Untuk menjaga keamanan seperti itu, keamanan bisa anak-anak kecil bila tidak bisa masuk karena berbahaya untuk anak-anak kecil itu. Pak, sejak dibuka sampai sekarang kasnya sudah berapa, Pak? Dapat uang berapa? Sementara, bentar lagi. Berapa, Pak? Selama 1 Desember itu sampai sekarang itu hasilnya sudah untuk kas itu 8 juta, sedangkan untuk penyaluran setiap orang meninggal itu sekitar 20. Setiap orangnya satu bisa 200 sampai 300 itu. Pak, untuk pembuatan kolam ini biaya dari mana, Pak? Untuk pembuatan dulu ada yang besar partisipan ibaratnya. Sosial pribadi sendiri, tidak ada paksaan, ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang botol, ibaratnya gitu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.